jadi ini barang ada 3 proyek yang sudah diizinkan oleh Kasal untuk dilakukan pembangunan. Yang pertama adalah yang pertigaan Bangah itu anggarannya dari kabupaten sekitar 2 miliar. Kemudian ada flyover Aloha anggarannya dari pusat SBSN bentuknya sekitar 350 miliar. Kemudian kemudian juga ada yang Monumen Ilyushin. Jadi kami ini secara kontinu akan melakukan perbaikan, ya minimal kalau macet ya agak indah sedikit lah gitulah. Jadi kalau JPO Waru sudah diperbaiki, kemudian jembatan flyover Waru sudah diperbaiki, walaupun lampunya ternyata dicuri orang misalnya, dan sebagainya. Tetapi itu juga ada proyek sekitar 3,6 sampai 4 miliar untuk perbaikan Monumen Ilyushin, tamannya diperbaiki lagi, lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Ini dari sekaligus di Pemkab. Dananya. Pemkab. Anggarannya. Dari Pemkab. Kemudian ada juga yang di tahun ini kami siapkan adalah untuk frontage sekitar 112 untuk pembebasan lahan sama 50 untuk pembangunan sesi kedua frontage. 112. Yang ingin kami sampaikan adalah 112 ini zaman, apa nih? 112-an insya Allah untuk pembebasan lahan. 112M untuk pembebasan lahan. Sama 50-an sekian untuk frontage yang session kedua. Yang ingin kami sampaikan bahwa ini menjadi atensi khusus Bupati beserta semua jajaran. Ayo bareng-bareng kita jaga, kita pastikan Sidoarjo kita lebih bagus lagi. Mungkin kami atas nama pribadi, atas nama pemerintah kabupaten mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sidoarjo atau Surabaya yang melintas. Tetapi ya anggap saja ini minum jamu lah, minum obat gitulah. Kalau sekian tahun tidak ada ya mungkin minum manis terus gitu kali ya. Ya ini waktunya minum jamu sejenis situlah. Memang yang cukup dapat apresiasi bahwa seluruh pemilik toko bangunan, rumah dan sebagainya dari 58 itu saya sangat berterima kasih karena ganti ruginya juga nggak banyak, hanya 2,5 juta. Oh begitu. Bahkan bahkan ada yang 500.000 saja. Ini bukti yang membuat kami tersentuh bahwa dari 58 ini memahami secara penuh bahwa ini memang harus mereka lakukan dengan keikhlasan demi Sidoarjo. Ini yang kami akhirnya lebih semangat lagi untuk memastikan ini selesai.